aku sih mau, cuma kan harus tanya cowoknya dulu. Ya, aku memang pastinya setiap orang pasti pengen berlabuh di sebuah pernikahan yang baik, yang bahagia, yang sehat. Kalau aku sih pastinya mau, cuma kan kita masih dalam masa penjajakan. Jadi aku sama Richard juga masih saling mengenali, apalagi kita hubungannya juga baru. Kalau buat aku sendiri sih, ya kita jalanin masa-masa pacaran dulu, karena kan ya rasa takut pasti ada, soalnya kan dulu pernah kecewa. Sejauh mana udah deket sama keluarga masing-masing gak, Jis? Sejauh ya sering komunikasi gitu, sering WhatsAppan. Kalau sama mama papaku kan sering ketemu, soalnya mereka di Indonesia. Mungkin kayak 4 bulan, sekitar 4 bulan pacaran, apa yang membuat Kak Jess, okay, yes, aku mau deh kalau ke jenjang selanjutnya? Enggak, kalau aku sih dari awal aku memang waktu kita memutuskan pacaran, dari awal aku udah bilang sama dia kalau aku pacarannya harus dan maunya serius gitu. Soalnya aku kan udah bukan anak muda lagi, jadinya kalau aku punya hubungan aku maunya serius, harus ada tujuan, harus ada rencana, tanggung jawab gitu. Jadi ya kalau dia menyanggupi ya artinya saat masa pacaran ya saat pengenalan ya pasti serius. Yang nembak duluan siapa gitu? Iyalah. Iya, di mana nembak? Ketemunya di mana? Ketemunya awalnya di konser ada Chainsmokers waktu itu di Kemayoran. Terus ya udah kan kita kenal, terus 2 bulan kemudian kan kita pacaran.